puas ni untuk awak ni. Makanlah makanan yang awak paling suka dorayaki. Hmm? Tak nak makan ke? Saya tak naklah. Kenapa dengan awak ni, Doraemon? Nak tahu kenapa? Betul ke nak dengar? Cakaplah cepat. Alah, macam mana saya nak cakap dengan awak, ya? Malulah bulat saya nak cakap. Tak bolehlah macam tu. Kenalah dengar. Awak ni lah kan nak cakap ke tidak? Kalau macam ni, mesti ada kucing yang awak suka, kan? Macam mana awak boleh tahu ni? Saya memang dah agak dah. Sebab muka awak nampak merah padam tadi. Alah, malunya saya rasa. Rupa dia macam mana? Rupa dia nampak putih melepak seperti pari-pari. Matanya biru dengan pandangan menusuk kalbu. Jantung berdegup kencang bila tengok. Wah, nama dia apa ya? Tak tahu, saya tak pernah cakap dengan dia. Alah, awak ni pelan-pelan lah. Awak cubalah rapat dengan dia. Saya malulah. Kat situ. Kat situlah rumah dia. Wah, mewah betul lah tempat tinggal dia, kan? Yelah. Tengok sana. Tengok mana? Jadi tu dia? Dia tu kucing Parsi lah. Comelnya, patutlah awak tak tentu arah. Betul kan? Dia memang comel. Kalau nak tahu sebenarnya saya teringin nak jadikan dia sebagai isteri saya. Malunya saya. Robot macam awak pun nak kahwin ke? Jangan pelagikan saya. Saya ni robot kelas tinggi, tahu tak? Dia tengah pandang arah sini lah. Dia tengah pandang sini. Comelnya mati. Banyak betul bintang. Saya dekat mana ni? Terus sangat awak ni. Kenapa dengan awak ni? Ini tak boleh jadi ni. Kat sana, tengok sana. Maksud awak kucing tu ke? Bukankah dia tengah perhati kucing dekat rumah besar tu? Awak pun fikir macam tu, ya? Tak guna betul. Saya tak boleh biarkan. Saya akan halau dia. Tak baiklah awak ni. Kucing tu tak ada buat apa-apa pun, kan? Jomlah kita balik dulu. Sekarang saya nak buat macam mana, ya? Mula-mula kena berbaik dengan dia. Lagi satu, pandangan pertama dia pada awak tu penting. Betul cakap awak. Mungkin dia tu tak nak kawan dengan robot yang gemuk kenempel macam saya ni. Kenapa badan saya bulat sangat ni? Raya daya kegunaan robot. Sudah nanti tak payah buat macam ni lah. Sekarang tak payah pedulikan saya. Apa bendanya tu? Doraemon bercinta. Wah, menariknya. Teruja pula saya dengar. Tapi betul ke apa yang awak cakap ni? Kahwin bukan perkara main-main. Awak kena fikir masak-masak. Saya tak main-main lah. Kalau betul saya boleh berkahwin dengan dia, saya tak makan dorayaki pun tak apa. Biar betul awak ni. Awak rasa apa yang patut kita buat, ya? Entahlah. Tak susah pun. Bagi ajalah hadiah. Kita kena bagi apa saja yang pasangan kita nak. Sebab itu memang dah jadi tanggungjawab seorang lelaki. Betul juga tu. Hadiah apa yang sesuai? Dia tu kan kucing. Apa kata bagi rumput setaria? Doraemon, awak boleh dapatkan barangan untuk kucing dari masa depan, kan? Itu senang aja. Hai, selamat datang. Saya pesanan mail pusat beli belah masa hadapan. Wah, bolehlah saya gunakan semua duit belanja saya bulan ni. Nak beli apa, ya? Tak kisahlah, beli apa aja lah. Senang aja. Ini pesanan awak. Cepat betul lah pusat beli belah masa hadapan hantar. Bukanlah cepat.
gula-gula getah empingan ikan tonggol. Permainan menangkap tikus. Rumah mania. Apa benda yang dia beli ni? Tak apalah. Dia bukannya panah dalam hal ni. Jadi saya robot yang teruk lah ya. Bukan macam tu lah Doraemon. Bukan itu yang saya maksudkan. Bertenanglah Doraemon. Ya, bertenanglah. Jangan ambil hati ya. Ah, betul ke ni? Betul, betul. Ya ke, baguslah macam tu. Tapi macam mana nak bagi dia? Sebab dia jenis yang tak nak keluar dari rumah. Pintu ke mana saja kan ada? Lupalah pula. tapi kalau nanti dia tanya Encik Rakun apa awak buat kat sini, saya nak jawab macam mana? Awak ni pergi je lah dulu. Siapa tu? Maaf, buat awak terkejut. Selamat tengah hari. Awak ni kucing yang pelik lah. Apa? Awak cakap saya kucing? Jadi awak kenal dan terima saya sebagai kucing dan bukannya rakun? Ya, dah tentulah. Bahagianya saya. Alangkah bagusnya saya dapat hidup macam ni. Tapi, siapa nama awak? Doraemon. Senang aja nak panggil. Gembira dapat jumpa awak, Doraemon. Berbunga-bunganya hati saya dengan awak cakap macam tu. Kalau awak nak panggil dengan ringkas pun boleh. Baiklah. Hai, Dora. Ya, saya. Nama saya Lia. Selamat berkenalan. Ya, selamat berkenalan. Tunggu sekejap ya. Ini untuk awak. Ini pertama kali saya tengok barang pelik macam ni. Awak suka dengan benda-benda ni? Mestilah. Baguslah tu. Gembiranya saya. Nak tahu tak? Saya ni robot masa hadapan. Jadi saya boleh lakukan apa saja. Awak ni memang hebatlah, Dora. Tapi ini semua macam dah lebih. Kalau awak datang bermain dengan saya macam ni pun, saya dah rasa gembira. Taklah. Saya ikhlas bagi awak. Sekarang ni saya rasa gembira sangat sebab dapat kawan macam awak. Betul ke ni? Baguslah macam tu. Jadi bilik luas ni bilik awak? Seronoknya. Saya pun nak bilik macam ni jugalah. Bahagianya bila tuan kita manjakan kita macam ni kan? Mana ada macam tu? Dia mungkin dah jaga saya dengan baik. Tapi dia tak ambil kisah tentang saya. Saya selalu dibiarkan sendirian jaga rumah ni. Terkesiannya awak. Tak apa, jangan risau. Saya akan datang ke rumah ni jumpa awak setiap hari. Lepas ni, awak mesti takkan rasa sunyi lagi. Baiknya awak. Terima kasih. Bisingnya. Apa yang awak tengah buat tu, Doraemon? Ini Doraemon? Ya, hari ini kan saya nak pergi melamar Lia. Nak melamar? Tunggu dulu Doraemon. Fikirkanlah masak-masak. Ini kan baru kali kedua awak jumpa dia. Cinta tak ada kaitan dengan masak. Baiklah, saya pergi dulu. Saya datang. Saya ingatkan awak tak datang. Saya rasa seronok awak datang. Ya, saya kan dah janji dengan awak. Tada! Hari ini saya datang bawa hadiah bunga.
Wah, cantiknya. Terima kasih. Sebenarnya, Talia, hari ini saya nak bagi tahu pada awak. Awak nak tahu tak? Tahu pasal apa? Saya ni memang tak pernah keluar langsung dari dalam bilik ni. Awak tak pernah keluar? Sekalipun jadilah. Saya nak berjalan dengan bebas di ladang yang bunganya sedang berkembang seperti ni. Baik, serahkan pada saya. Pintu ke mana saja. Wah, cantiknya. Hebatnya awak. Awak ni memang betul-betul boleh buat apa saja, kan? Alah, janganlah cakap macam tu. Malunya saya. Nyaman betullah udara di luar ni. Baguslah kalau awak suka datang ke sini. Ah, tengoklah ni. Daun ni comel betul. Daun ni kan bentuk hati. Ah, yang mana satu? Ini kelawar 4 daun lah. Lia, pandai awak cari daun ni. Kalau nak tahu kelawar daun 4 ni, awak tuah pada sesiapa yang jumpa. Awak pasti akan temui kebahagiaan awak. Betul ke? Taklah macam tergembiranya saya. Lihat sayang, sudahkah awak berkahwin dengan saya? Itu kan? Kenapa ni? Apa yang awak tengok tu? Hai. Sudahlah tu, Lia. Sudahlah. Jomlah kita balik sekarang. Jom. Kenapa ni? Tak ada apa-apalah. Jom balik. Tunggu sekejap, Dora. Dapatmu. Awak tak apa-apa? Terima kasih, ya. Jadi, awak dah boleh keluar lah, ya? Ya. Dora tu lah yang telah bawa saya ke sini. Dora adalah seekor kucing yang sangat baik hati. Ya ke? Baguslah kan? Sebenarnya, saya nak sangat bercakap dengan awak. Tapi hari ini baru ada peluang. Ya, saya pun macam tu. Setiap hari awak datang dan memerhatikan saya dari luar tingkap. Tapi saya pula tak dapat keluar. Saya rasa terseksa sangat. Saya pun sama. Nampak berjumpa macam ni seperti mimpi saja kan? Geramnya dengan kucing tu. Awak tengok apa saya buat nanti. Selepas ini kita boleh jumpa lagi? Ya, saya akan minta tolong dengan Dora. Dora sememangnya kawan yang baik hati dan penyayang. Dia boleh buat apa saja. Boleh kan, Dora? Lamaran awak dah gagal ke? Bukan macam tu, tapi kucing hitam tu lah. Patutlah macam tu. Kucing hitam tu dah jadi musuh ketat Doraemon rupanya. Baiklah, saya ada satu idea yang bagus ni. Mula-mula, kita pergi buli kucing betina tu. Alah, berlakon ajalah. Lepas tu, Doraemon pun muncul dan tolong kucing betina tu. Lepas tu, dia akan manjalah dengan Doraemon. Tapi kan, saya tak rasa nak buat macam tu. Macam mana? Saya dah tak tahu nak cakap apa. Alah, apa boleh buat? Nak buat ke? Baiklah, strategi jadi wira dipersetujui. Wah, cantik betul lah sungai ini. Bolehkah saya turun ke bawah? Mestilah boleh. Bagus, dia dah datang. Baiklah, dengan biskut penukaran ke haiwan ni. Nah. Cik Ade manis. Tunggulah, Cik Ade. Miau, miau, miau.
Kami nak buli awak lah. Kenapa? Takut ke? Awak jangan cuba nak kacau dia. Oh, ada yang tak puas hati ke? Nak gaduh ya? Tak. Mana ada macam tu. Saya tak nak gaduh. Dora! Perkara ni tak masuk dalam rancangan kita kan? Macam mana ni? Apa pun saya kena teruskan. Sudahlah kejayaan. Janganlah tengok je, cepatlah tolong. Tak guna betul. Rasakan ni. Ambil ni. Awak tak apa-apa? Padan dengan muka dia. Jayen, sudahlah tu. Betul tu. Kita cuma berlakon aja. Iyalah. Saya terlalu ikutkan emosi. Doraemon. Baiklah. Kucing jahat pergi sana. Nak kena, ya? Rasakan. Habislah saya. Lari. Tunggu. Sini tulis. Baik. Padan muka awak. Awak macam mana? Awak tak apa-apa ke, Lia? Kucing hitam, awak tak apa-apa? Saya tak apa-apa. Maaf, nampaknya saya memang tak boleh jadi Adiwira. Tolong jaga dia, ya. Awak layak untuk dia. Kucing hitam! Tunggu! Kucing hitam! Lembapnya, cepatlah buat sesuatu. Payah bisinglah. Lia! Itu dia! Tangan silap mata! Nasib baik betul. Terima kasih ya. Disebabkan awak, Dora, kami berdua selamat. Itu hal kecil je tu. Tunggu kejap. Awak nak tinggalkan Lia macam tu aja ke? Awak lindungi dia selama ni kan? Tak kira hujan ataupun angin. Saya tahu yang awak memang sentiasa menyokong Lia walaupun awak hanya melihat dari luar tingkap. Tapi, saya ini seekor kucing Lia. Sentiasa lalui liku-liku yang suka. Setiap hari berdepan dengan perut yang kosong dan dalam kesejukan. Saya tak boleh nak bahagikan dia. Lia bukannya mahukan kemewahan untuk rasa bahagia. Dora! Alamak! Kucing hitam! Ya, Lia. Pintu ke mana saja? Di mana ni? Sebenarnya saya dah sediakan semua ni untuk awak. Lia, di sana sebuah tempat yang hangat dan ada banyak sangat makanan. Mungkin juga akan ada kesukaran di sana. Tapi saya rasa awak berdua boleh hidup bersama di sana. Cepatlah pergi. Kalau awak tak bawa Lia pergi, saya akan bawa Lia pergi. Saya ucapkan terima kasih, ya. Terima kasih banyak. Saya pasti yang saya takkan lupakan awak, Dora. Semoga awak akan bahagia, Lia.
saya pun tak fahamlah dengan dia. Tak apa. Asalkan dia rasa bahagia itu dah cukup. Tak payahlah nak sedih sangat. Kalau macam Doraemon ni, mesti akan dapat teman yang comel juga nanti. Nanti mesti dia cakap yang saya nak kahwin dengan dia. Betul tak? Saya bukannya dia berbunga-bunga macam tu lah. Awak suka. Saya tak suka.